Hai guys, assalamualaikum dan juga selamat sejahtera. Okay, kali ni kita akan belajar tentang entry system. Entry system tu macam mana? Okay, kita pakai horizontal line dulu sebab nanti kita akan melukis. Okay, instant entry, which mean kalau press sekarang berada di sini 1765 ni, sebagai contohlah 1765 ni, kita terus masuk entry kat sini. Terus masuk entry kat sini. Okay. Terus masuk buy ataupun sell. Ikut mana yang kita nampak. Kalau kita nampak buy, kita buat buy. Okay. Itu sebagai contoh. Kalau instant entry. Tetapi, macam mana kalau buy dengan sell limit? Okay. Kita ambil lagi satu horizontal line. Okay. Ambil lagi satu horizontal line. Contoh, buy, press sekarang kat sini. Okay. Press sekarang 1765. Kita just tunggu dekat 1758. 1758. Okay. Apabila press touch sahaja 1758 tu. Kalau dia touch sahaja 1758. Dan dia membuat macam ni. Okay. Faham? Dia touch. Okay. Nampak tak line tu? Dia touch. Lepas tu dia naik. Itulah kegunaan buy limit yang sebenar. Okay. Itulah kegunaan buy limit. Kita mengharapkan price itu membuat pullback. Buy atau sell limit sama sahaja. Kita mengharapkan price membuat pullback. Okay. Manakala buy atau sell stop, kita mengharapkan price continuous moving, which mean kita mengharapkan price itu terus dan terus berjalan. Kita mengharapkan price tu terus dan terus berjalan. Saya bagi satu contoh. Tapi sebelum contoh buy dengan sell stop tu, kita layan sell dahulu. Okey, untuk sell, contohlah price sekarang kat sini 1766 kan. Kita letak PO sell limit dekat 1775. Okey. Kita letak PO kat situ. Selepas itu, contoh kita nak letak TP dekat sini. 1681. Contoh TP. Kalaulah price sekarang naik ke zone. Okay. Price sekarang. Price sekarang. Dia naik ke kita punya sell limit. Iaitu di 1775. Selepas itu, dia turun ke bawah. Okay. Dia sampai ke TP kita. Baru sell limit kita menjadi. Kalau dia turun, dia tak ambil sell limit kita, maksud dia kita tak ada apa-apa entry position. Jadi kita punya sell limit tu membazir lah. Kita letak kat situ tapi tak kena. Okay. Tapi apa akan jadi kalau dia naik, kena kita punya sell limit dan dia tambah naik? Itu bermaksud price akan membuat kita floating yang sangat besar. Okay. Dia akan buat kita floating yang sangat-sangat-sangat besar. Sebab itu kita tunggu price tu akan turun ke bawah. Okay. Kita tunggu price tu turun ke bawah. Manakala untuk buy, contohlah kalau macam buy tadi, kita dah set PO kan. Kita dah set PO kat sini. Kita set PO kat sini 1758 atau 1759. Selepas itu price dia continue turun. Dia pecah je zone ni. Dia pecah tempat kita punya buy limit. Dia continue turun. Kat situ kita dah lost. Kat sini kita dah lost. Okay. Sama juga macam buy limit. Tetapi macam mana kita nak layan
buy stop dan juga sell stop. Sell stop kita boleh menggunakan macam ni. Contoh, price sekarang tengah turun. Kita sebagai contoh, kita set sell stop dekat 1762. Selepas itu kita set lagi dekat 1758. Kita set dan set dan set lagi. Contoh lagi 1753. Apabila price dia kena sahaja, okay, apabila dia tak sahaja sell stop ni, selepas itu dia makin turun, makin turun, makin turun, kita set dia makin turun, kat situ kita akan profit. Okay. Tetapi kalau dia touch sell stop ni, dia touch sell stop lepas tu dia naik, kat situ kita akan loss. Itulah kegunaan sell stop. Sell stop kita akan gunakan apabila market bergerak dengan sangat laju, lagi-lagi time news. Okay. Global news macam tu sebagai contoh lah. Itu sell stop. Manakala untuk buy stop sama saja. Contohlah kita nak buy, okay, price sekarang kat 1765 kan. Kita nak buy, kita set buy banyak-banyak kat sini. Makin atas makin buy, makin atas makin buy. Itu kita set set buy stop. Kita just mengharapkan price tu continue naik atas. Okay, kita mengharapkan price tu continue naik atas. Dan kat situlah kita boleh dapat profit yang sangat-sangat banyak tanpa mengharapkan apa-apa loss. Okay, itu sahaja untuk entry system dalam video ini. Stay tune for next video sebab ada lagi benda yang lagi mendalam tentang forex ni yang korang akan belajar. Jangan risau, saya akan ajar semua ilmu yang saya tahu. Okay, itu sahaja dalam video ini. Bye-bye.